Oke, jadi untuk tutorial lagu Grimis Moon ini menggunakan chord atau kunci dasar sebagai berikut. Pertama ada C untuk refnya, untuk di intro ya, maaf. Lalu ke F. C F ya, ya. Nah, untuk masuk ke lagunya, na 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 na. Ke C, na na, ke F. C lagi. Ke D minor, sak nada na ukanya keri, ke G, terakhir C. Kalau biasanya gue pakai pas tamannya, masuk ke D minor lagi, ke G lagi, balik lagi, ke C lagi terakhir. Itu dua kali, diulang dua kali selama bagian depannya. Langsung masuk ke refnya. Nah, minor. Ke F. Ke G. Terakhir C. Dua kali. Langsung D minor lagi. Ke C. Ulangi lagi ke D minor. Ke C lagi. Ke D minor. Ke G. Biasanya gue bahasnya pakai 0 di senar 5, 0, 2. Dengan lagi. Nah, untuk kunci kunci itu aja di bolak balik. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen menggunakan fingerstyle, tinggal ambil dari kunci nada dasarnya aja, dari D minor. Jadi kalau misalnya yang tadi gue mainin di awal, ambil dari kunci dasar juga, kayak gini. Nah, gampang banget kalau teman-teman nggak bisa ngerti nada dikit-dikit, pasti ketemu fingerstyle dari kunci-kunci dasar. Cara ngulik-nguliknya ya coba satu-satu bunyi nadanya dari C. Kan dari sini. Tuh, senar paling bawah tambah tekan tuh ada bunyi. Na 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 na. Nah, berarti gini. Tuh. Nah, selebihnya teman-teman bisa kulik sendiri. Pasti ketemu kalau misalnya teman-teman yakin buat nyari fingerstyle. Ambil dari patokannya kunci dasar aja. Oke, buat yang masih bingung tutorial gitarnya dan belum paham kayak gimana, boleh tulis kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian video kali ini. Thank you.